Baik, ada dua pertanyaan. Satu, apakah erti berkhalwat dan muzlah? Bagaimana cara-cara mengamalkannya? Yang kedua, salam ahli tasawuf, mereka adalah kelompok yang mengutamakan Allah SWT berbanding yang lain. Bagaimana bagaimana dengan ilmu keduniaan? Siapa pula yang akan bertanggungjawab mempelajarinya? Malik dua soalan ni. Rasa dua ni pada ada menjawab. Baik, yang pertama sekali tentang khalwat dan muzlah. Dua perkataan. Satu khalwat, satu muzlah. Dua perkataan ini ada samanya, ada bezanya. Persamaan dia berarti menyendiri, menjauhkan diri daripada gangguan-gangguan yang mengganggu, bertujuan untuk memfokuskan hati beribadah kepada Allah dan untuk mempermudahkan usaha untuk menyucikan kalbu. Itu secara mudahnya, muzlah dan khalwat. Baik, cuma perkataan pertama ni, khalwat ni. Khalwat kalau dalam ilmu fiqh, mendedak molek. Iaitu dua orang yang menyendiri, laki puang yang tidak boleh lah, yang boleh berkahwin, yang bukan mahram, yang duduk berdua itu khalwat ni, khalwat dan molek lah dalam ilmu fiqh. Sebab tu kita nak tengok istilah ni, kita tengok ilmu apa, kena suluh dulu. Tapi khalwat dan tasawuf, benda yang sangat baik, menyendiri. Demikian juga muzlah. Jadi saya nak ringkaskan, dua perkataan ini ada kelainan sikit biasa dia, tapi saya ambil persamaannya, iaitu usaha menyendiri seketika. Usaha seketika jauh daripada orang ramai, daripada kesibukan. Tujuan apa? Tujuan untuk memudahkan kita untuk menyucikan kalbu dengan amalan-amalan yang dapat membersihkan hati. Dan juga supaya kita ni tidak terganggu, yang boleh mengganggu proses untuk menyucikan batin. Jadi itu maksud uzlah khalwat ataupun uzlah ni, menyendiri. Dan menyendiri ni sifatnya sementara. Tujuannya untuk memudahkan, supaya tidak terganggu, supaya memudahkan usaha-usaha untuk membersihkan kalbu kita daripada sifat-sifat buruk, dengan melaksanakan amalan-amalan seperti yang digaris panduankan, yang dijelaskan dalam oleh ulama-ulama tasawuf. Baik, perbuatan ini ada syarat, sandaran syarat ke tidak? Jadi huraian tentang khalwat dan uzlah ini panjang, dan saya tidak berhasrat untuk menjelaskan perkara itu dengan panjang lebar. Cuma saya nak jelaskan tentang dalil syaratnya. Ada tak benda ini yang dilakukan oleh ulama tasawuf ini? Ada sandaran dia tak? Ternyata bahawa dalil-dalil syarak ni sangat banyak. Kalau kisah Nabi Musa dulu, ini yang disebut dengan nas dalam Al-Quran lah. Nabi Musa sebelum menerima Al-Wah, yang di kepingan-kepingan yang tertulis wahyu kitab Taurat tu, dia, baginda Nabi Musa telah diperintahkan untuk beriktikaf beruzlah selama mula-mula 30 hari, tambah 10 hari pula. Itu dibuat oleh Nabi Musa. Kemudian kita ambil yang disebut, yang ada nas yang dalil yang jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum diangkat menjadi nabi, yakni dengati sebelum menerima wahyu yang pertama itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijadikan hati cenderung untuk menyendiri, yang dipanggil sebagai mujawarah. Ini perkataan lain dengan makna yang sama. Mujawarah ni nabi menyendiri. Ke mana nabi pergi? Nabi pergi ke Gua Hira. Yang Gua Hira itu kalau masuk dia tu tengok kapo napo. Menghadap ke kapo. Nabi menyendiri dalam tempoh-tempoh tertentu. Dalam hadis disebut al-layali zawil adad, beberapa malam. Bila Habib berkalang, Nabi balik, Habib berkalang lagi, pergi lagi. Itu beberapa ketika sebelum Nabi menerima wahyu. Nabi sudah melaksanakan ini. Dan mungkin orang kata ini tidak boleh dijadikan pedoman sebab benda ini berlaku sebelum wahyu lagi. Ya, mungkin betul. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari menyebut bahawa perbuatan Nabi itu sebenarnya sudah dikira berada dalam tempoh masa wahyu. Cuma ini ada khilaf di antara alim ulama. Aisyah menyebut dalam hadis Ibadul Wahyi, dijelaskan, dikata Nabi SAW ini mula-mula sekali Aisyah kata awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW min al-wahyi ar-ruya as-sadiqah. Permulaan wahyu yang mendatangi Nabi Muhammad SAW
adalah dalam bentuk mimpi-mimpi yang benar. Nabi digambarkan melihat seperti gambaran-gambaran falakis subhi, awal pagi itu nampak gambaran-gambaran seperti itu. Jadi dimulai dengan dalam bentuk seperti ini, Nabi dia tengok mimpi, dapat mimpi-mimpi yang benar. Kemudian kata Aisyah, summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian barulah dijadikan Nabi bersecenderung untuk berkhalwat, yakni untuk menyendiri. Lepas itulah Nabi pergi ke Gua Hira. Jadi berdasarkan kalam Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya sadiqah. Permulaan wahyu yang mendatangi Nabi Muhammad adalah mimpi yang benar. Jadi Nabi Muhammad ni berkhalwat setelah mendapat mimpi yang benar ini, yang merupakan sebahagian daripada wahyu berdasarkan kalam Aisyah ni. Sebab perkataan selepasnya itu menyebut summa, selepas tu, kemudian, lepas tu hubbiba ilaihil khala, dijadikan Nabi ni suka untuk menyendiri, mengasingkan diri seketika. Jadi perbuatan Nabi itu sudah dimulai dengan wahyu dalam bentuk mimpi yang benar. Cuma ulama-ulama usuluddin menetapkan mimpi Nabi-Nabi ini adalah satu juzuk daripada wahyu, sebahagian daripada wahyu, kecuali mimpi Nabi Muhammad ini sebelum terima ayat pertama yang diturunkan. Itu ulama usuluddin. Jadi masalah khilaf lah. Tak apalah. Orang nak pakai kenyataan usuluddin pun boleh. Nak pakai keterangan litasau pun boleh. Tak ada masalah. Baik. Apa yang dibuat oleh Nabi ini sebelum dia terima wahyu, kalau kita anggap ini sebelum wahyu lah, sebelum turunnya ayat Iqra tu, mungkin tak boleh nak pakai, tidak boleh dianggap sebagai sumber syariat kerana wahyu tak turun lagi, dengan arti dia belum diangkat menjadi Nabi lagi. Ternyata bahawa apa yang Nabi buat ni, Nabi teruskan perbuatan ini, tapi tidak lagi di Gua Hira. Nabi teruskan dia di masjid. Bila Nabi buat? Setiap tahun, setiap bulan Ramadan, setiap tahun selama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi melaksanakan khalwat ini yang menurut ahli fiqah, yang dari sudut pandangan fiqah, mereka namakan sebagai i'tikaf. Tapi perbuatan itu sama dengan perbuatan khalwat. Kerana Nabi menyendiri, Nabi buat khemah kecil, Nabi masuk dalam. 10 hari terakhir, Nabi tak keluar kecuali untuk keperluan, untuk solat, untuk berbuka dan sebagainya. Masa-masa lain, Nabi menghabiskan waktu di tempat yang terasing, terpisah daripada orang. Bila Nabi buat? Setiap tahun. Kecuali tahun terakhir, yang mana pada tahun tu Nabi wafat, Nabi dah buat. Sebelum tu Nabi buat setiap tahun. Jadi nak beritahu bahawa amalan khalwat dan uzlah ini yang saya jelaskan secara umum tadi itu memang amalan yang ikut sunnah, yang ada asas-asas sunnahnya, yang diamalkan oleh ulama-ulama ahli-ahli tarekat tu memang ada sandaran syaraknya. Dia bukan rekaan ulama-ulama tasawuf sehingga setengah orang tu menuduh ini amalan ini dicedok daripada sami-sami ini. Dia kata. Dia juga begitu. Amalan berkhalwat dan uzlah ni, ini tiru daripada pendeta-pendeta lah, tok sami lah, macam-macam. Tapi saya nyatakan itu secara ringkas begitulah.